Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Mamaya channel makan-makan ya. Oke teman-teman, kali ini Mamaya mau ngemil lalapan mentah. Paling favorit deh pokoknya kalau udah masalah lalapan mentah tuh Mamaya udah Nah, di sini Mamaya ada batang pepaya, terus ini ada terong, terong lalap, terus ada daun mede, ini ada mangga nih, nggak tahu ya manis apa asem. Terus ada pare, ini ada bunga turi, ini ada bunga telang. Terus ada jengkol muda, nggak pernah ketinggalan si jengkol ini. Ini ada okra, terus ada cabai hijau, ini ada bawang putih, ini ada bunga pepaya, ada jagung muda, terus ini ada labu siam, terus ada anggur. Wow, mama ya suka banget nih anggur. Terus ada ini, daun bawang, ini ada jagung, dan ini ada selada, ini ada pete, petainya sedikit aja. Terus ini ada yang pastinya selalu ada sambal terasinya. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Selesai, mari makan. Wow. Bismillah. Wow, kalau udah lalapan nih Mama ya tuh rasanya udah nggak sabar, pengen cepet-cepet makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga turi. Pokoknya kalau udah makan lalapan tuh bawaannya happy. Okra. Ada bunga turi, bunga turi, bunga telang. Hmm.
Jadi bunga telang ini teman-teman kayak mirip rasa kacang panjang gitu. Enak. Ada daun mede. Super yummy. Bunga pepaya. Jadi kalau cangkang kayak gini, apa sih cangkai kayak gininya pahit, cangkang nggak tuh. Kalau bunganya nggak terlalu pahit. Cobain daun bawangnya. Mama ya ikut soalnya biar nggak acak-acakan. Cobain dulu. Ini pertama kali. Mama ya cobain daun bawang mentah. Bismillah. Ini bagian sininya singkirin aja soalnya rada keras teman-teman. Namanya juga daun bawang ya, pasti rasanya sama kayak bawang. Pedes. Pedes di hidung.
jagung. Manis. Udah tua ini, teman-teman. Kalau tua tuh baunya kurang enak, terus keras juga. Tua, ambil bagian pucuknya aja. Yang muda harusnya ini dicampur sama daun pepaya. Ada badut lewat. Daun payahnya campur daun mede. Jatuh.
Habis. Jadi ini bawang goreng ya teman-teman. Kalau mentah mamanya nggak sanggup deh. Pedes. Jadi kalau bawang putih digoreng itu pulen. Enak ya, kayak makan ubi goreng. Cobain deh. Jagung manis, enaknya campur sayur asem ya. Cabai cocok sambel nih. Pedas. Cobain mangganya. Asam banget. Jadi ini dalamnya masih putih. Tapi kok bisa kuning gini ya?
Asem banget. Sebaiknya itu nanti dirujak aja. Asem. Terima kasih.